Kira itu. Itu satu kali 24 jam. Udah malam. Iya. Terus 35 jenazah itu, Pak. Kalau dibilang kita itu capek, Pak. Ya memang capek. Tapi gimana lagi juga, Pak. Nah, sebagai kita merasa garda belakang, Pak. Sampai pagi, sampai paginya lagi. Kadang-kadang nggak sampai ada yang tidur dalam 24 jam itu. Oh, itu manusiawi, Pak, itu, Pak. Iya, kalau kita merasa khawatir itu manusiawi. Kita juga punya anak, punya istri. Kadang kita mau pulang itu aja masih mikir juga. Mikirnya gini. Terus sampai kapan kehidupan kayak gini itu sampai kapan, Pak? Gitu loh. Nah, makanya saya himbau dari masyarakat, tolonglah, tolong. Tolong. Patuhi protokolnya pemerintah. Patuhi aturannya pemerintah. Kita juga capek. Benar-benar capek, bukannya capek, benar-benar capek. Tapi gimana lagi? Kita sebagai garda belakang selalu siap juga. Kapan tapi kalau kayak gini terus-terus kapan selesainya itu? Kita dari teman-teman juga kalau dibilang capek-capek, Pak. Dari pagi jam 6 sampai jam 6 lagi. Kadang itu nggak ada putus-putusnya. Gitu. Harapan saya, satu, untuk masyarakat khususnya di Surabaya, Pak, tolong patuhi aturan pemerintah. Kalau kalian masih kasihan sama kita-kita ini, tolong diperhatikan. Sekitar 700 lebih mungkin ya. 700 lebih untuk COVID saja itu, Pak. Ya, sekitar 800. 800. Sudah mencapai 800 yang dimakamkan di sini. Ini baru yang di Keputih ini ya. Kan ya, ada dua ya. Iya, sama Bapak Jerawat. Oh, sama Bapak Jerawat. Mak yang paling luas memang sini. Sini. Ya. Sini lebih banyak. Iya, yang bilang oh, COVID itu gak ono, gak percaya terus masih bandel itu gimana perasaan? Suruh lihat di sini. Suruh lihat di sini. Apakah ada COVID itu? Kalau mereka-mereka tahu, kalau mereka-mereka lihat ke sini, mungkin mereka sadar. Lihat ini pemakaman COVID, bapak-bapak, saudara-saudara. Sudah banyak korban di sini, di makam.